Halo, selamat datang lagi di channel YouTube Gusti Eka. Kali ini saya ditemani oleh Mas Karyo. Halo, nama saya Mas Karyo. Saya adalah si Raja Ngupil. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor capung. Apa Mas Karyo? Seekor? Capung. Capung. Capung mungkin makhluk yang berpenampilan indah dan menarik. Tapi jangan salah, mereka sebenarnya predator ganas dengan rahang yang tajam seperti giginya Mas Karyo. Jamput. Dan mempunyai penglihatan hampir 360 derajat. Dan dapat terbang mundur seperti cintanya Mas Karyo. Oh, cintaku loh selalu maju, bro. Capung merupakan salah satu serangga yang mereka telah melalui berbagai tahapan evolusi hingga dapat menyempurnakan kemampuan terbang dan menjadi makhluk yang cantik dan menakjubkan. Dan berikut ini fakta seputar capung yang mungkin akan mengubah pandangan Anda terhadap serangga unik. Mas, ayo mas, tangi mas, leturu. Sekarang giliran sampean jelas no. Ayo mas Karyo, tangi. Dang. Sampai keturun, ngurungkan awakmu ngomong tes ini. Apa, saya ini giliranku ya? Ya wis, tak jelas no. Capung dapat mencegat mangsanya di udara. Capung bakal menjadi monster yang menyeramkan seandainya kita adalah serangga kecil. Mereka bukannya memburu mangsa, melainkan mencegatnya ketika sedang terbang dengan perhitungan yang sangat cermat. Namun dapat menilai secara akurat kecepatan dan lintasan mangsa sehingga dapat menyergapnya dengan cepat dan efektif. Mereka sangat ahli dalam hal ini, sehingga tingkat keberhasilannya saat berburu mencapai 95%. Ayo, saiki gantian giliranmu, Gusti. Aku wis lambeku wis pegel. Begitu saja sudah capek. Ya udah, tak lanjutkan lagi. Capung mempunyai rahang yang sangat tajam dan gigi yang sangat kuat seperti giginya Mas Karyo. Sangat kuat karena biasa makan kayu ini. Bukan kayu saja, Gusti. Batu, kayu, besi, juga lemari-lemari juga tak gigitin semua supaya gigiku tajam ini. Sudah lanjut. Selain strategi berburu yang efektif, kemampuan capung dalam mencabik-cabik mangsanya juga sangat mengesankan. Dengan rahangnya yang tajam, semua itu dilakukan capung di udara tanpa mendarat sama sekali. Itulah sekilas penjelasan kita tentang si capung untuk hari ini. Dan untuk penutup acara ini ya kita serahkan kepada Mas Karyo si Raja Ngupil. Monggo Mas. Oh ala Gusti wong ngene kok nutup ngene kok mbokekno aku. Ya tutup sendiri saja acaranya ini. Ya ngomong aja sekian, terima kasih. Matur nuwun. Jangan lupa share, subscribe dan komen di kolom komentar. Ngono ae lho. Ya wes. Terima kasih.